Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat beraktivitas buat Anda semua sahabat bediler dimanapun kalian berada. Nah, di Gedenja Spot ini akan ada update-update terbaru. Update-update terbaru ya di senapan angin tentunya. Dan untuk updatean kali ini bisa dilihat video berikut ini. Oke, itulah cuplikan video senapan update terbaru 2023 di Gedenja Spot. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan ibadah puasa bagian umat muslim, dan selamat beraktivitas. Jangan lupa terus semangat dan apa namanya, jangan sampai mokel ya puasanya. Oke, terima kasih. Oke, kawan-kawan semua, di sini ada predator malabar terbaru dari Gedenja Spot, yaitu predator fulsensi malabar menggunakan tabung GSM, dan juga tentunya ini fulsensi ya, predatornya fulsensi luar dalam. Mohon maaf itu di luar agak berisik karena apa namanya, ini waktu siang hari, kemungkinan itu apa namanya pada packing pesanan, mungkin ada 20 pesanan hari ini dan itu pada di packing, makanya agak berisik sedikit. Nah, jadi mohon dimaklumi saja. Oke, kita lanjut ke senapannya saja. Oke, popernya ini sesama apa namanya, beda warnanya, tetap menggunakan popor CBR original, popor segitiga. Dan tidak lupa senapan angin ini dilengkapi dengan apa namanya, popor lipat. Dilengkapi dengan popor lipat. Biar dilipat seperti ini. Mantap sekali. Sudah menggunakan popor lipat. Dan untuk setelan powernya seperti biasa, setelan powernya terdapat di belakang sini. Ini senapan angin ini bisa buat big game dan juga bisa buat small game. Untuk cara buat big game-nya sangat mudah sekali. Tinggal powernya itu, setelan powernya diputar ke kanan, dikencengin, itu bisa buat big game. Dan untuk small game itu tinggal diputar ke kiri saja buat small game. Dan untuk tarikannya kami masih menggunakan tarikan seat lever. Mantap sekali. Dan untuk variasinya, di dalam sini ada helmnya, sudah menggunakan helmet stainless, dan tentunya apa namanya, ini fulsensi luar dalam ya. Oh, fulsensi, maaf, mohon maaf, ini semisensi. Helmetnya belum stainless, masih menggunakan baja helmetnya. Helmetnya menggunakan baja, belum stainless. Mungkin bulan depan atau habis lebaran nanti tak buatkan yang sudah full CNC. Sudah yang helmetnya sudah stainless. Nah, ini yang belum stainless atau semi CNC. Mantap sekali. Oke, kalau yang mau full CNC itu tinggal diganti helmetnya saja,
dengan stainless itu sudah potensi karena chambernya ini menggunakan chamber 6 yang model terbaru, dan juga kalau pembuatan chambernya ini sudah potensi, tapi dalamannya belum apa stainless, jadinya semi potensi. Dan untuk pengisian di sini bisa menggunakan single shoot. Untuk pengisian mimisnya bisa menggunakan single shoot dan juga bisa menggunakan magazine. Dan untuk oil mountingnya kami menggunakan yang OD13 yang seperti biasa. Untuk ukuran mounting ini cocok di segala jenis teleskop, dari yang kayak Fresnel, terus Thomson, terus spek, itu cocok semua, asalkan jangan yang apa namanya mounting teleskopnya yang 3 tuli. Oke, kita lanjutkan lagi untuk triggernya ini. Kelupaan, triggernya masih menggunakan trigger match. Dan untuk apa namanya, kalau menurut Anda ini ketinggian, ini oil mounting atas ini bisa dicopot dan nanti teleskopnya ditaruh di bawah sini aja. Mantap sekali. Dan untuk larasnya kami menggunakan laras pilihan dari Gendon Jaya Spot, dan panjang laras ini 60 cm, alu 12, OD14. Dan cabangnya ini menggunakan cabang yang OD22. Dan itu di depan sini juga ada extension valve-nya. Extension valve-nya kami kasih yang variasi. Kayak ini ya. Ini cabangnya di sini kan merah. Ini kombinasi hitam sama merah, jadi extension valve-nya tak kasih yang merah. Dan ini ada merah sama hitam. Warna utamanya merah, kombinasinya warna hitam, jadi extension valve-nya tak kasih yang hitam. Begitupun sebaliknya kayak yang di atas ini. Oke, dan untuk tabungnya kami menggunakan tabung GSM ketebalan 4 cm. Tabung GSM 500 cc ketebalan 4 cm. Dan juga itu apa namanya, kapasitasnya 3000 PSI, cuma kami sarankan hanya di 2800-2700 PSI saja. Karena kalau beli senapan angin itu kan maunya yang apa namanya, yang bagus, awet, dan juga tahan lama. Jadinya ikuti aturan kami, maka senapan Anda akan tahan lama. Dan untuk cincin larasnya ada di sini. Cincin larasnya menggunakan variasi warna merah, dan cincin laras tersebut berguna untuk menahan getaran saat menembak. Dan apa namanya, buat laras ini kalau menembak itu tidak goyang. Oke, dan untuk pilihan warnanya kami sudah sediakan 4 pilihan warna, yaitu ada hitam kombinasi merah, merah kombinasi hitam, dan hitam kombinasi oranye, serta hijau kombinasi hitam. Oke, dan untuk pilihan warnanya ada beberapa di sini, silakan dipilih ataupun mau request, seandainya mau warna merah kombinasi oranye juga bisa, tapi ya menurut saya itu agak sedikit lucu kan, masa merah kombinasi oranye. Ya sesuai keinginan kalian lah, selera orang itu berbeda-beda ya kan. Dan apa namanya, saya akan mengasih info spesial buat Anda semua untuk di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ada promo spesial, yaitu promo gratis ongkir. Nah, dan untuk promo gratis ongkirnya ini berlaku di seluruh Indonesia,
kecuali dua wilayah yaitu Papua dan Maluku. Dan untuk dua wilayah tersebut, bila ingin bila ingin audit, ongkosnya harus tambah minimal 200.000. Jadi mudah sekali on. Ya tergantung sih, ada yang nambahnya 200, ada yang nambahnya 100, ada yang nambah 300. Tergantung kecamatan kalian di kecamatan apa gitu. Dan untuk harga spesial bulan suci Ramadan ini, pada tahun Malaban ini, hanya 4 juta rupiah saja. Sudah termasuk free ongkir. Buruan diorder karena promo gratis ongkir hanya berlaku di bulan suci Ramadan ini. Buruan diorder sekarang juga, promonya habis dan juga keburu stoknya habis, karena stok ini laris banget kawan. Sehari ini bisa laku 20 hingga 25 unit, bahkan 30 juga pernah. Dan langsung saja diorder, nomornya di bawah ini atas nama Gendon, saya sendiri ya, karena yang mengelola channel ini adalah saya sendiri, dari admin, dari editing, dari konten kreatornya itu saya sendiri. Dan itulah sedikit review dari senapan angin Predator Malabar ini. Dan untuk tes akurasinya tunggu di part kedua. Yang kemarin nunggu tes akurasinya yang Malabar yang Malder dan juga Predator 38, tunggu saja karena baru diedit, karena editingnya saya sendiri kawan, jadi mohon dimaklumi bila agak lama. Dan sekali lagi jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan untuk kritik serta saran tinggalkan di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga, salam sedunia Indonesia.